Assalamualaikum, welcome back to my channel. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, kenalin aku Aryani, tapi teman-teman bisa panggil aku Aya. Video kali ini bakalan jadi video yang cukup singkat kayaknya, karena aku cuma pengen kasih tahu ke teman-teman Maybelline Superstay Matte Ink yang shades apa aja yang aku suka. Untuk reviewnya udah pernah aku bikin di video sebelumnya. Tanpa berbasa-basi lagi, ini dia swatchesnya. Tapi jangan lupa dulu sebelumnya di subscribe dulu YouTube channel aku, biar aku makin semangat bikin videonya. Yang pertama ini nomor 65, Seduct Stress. Ini dia warnanya pink yang agak-agak ashy gitu. Ada hint coklatnya juga. 260 ini masuk yang Shades Coffee Edition. Dia warnanya tuh nude coral gini, agak pink juga, agak kecoklatan. Rp265 ini warnanya coklat orange. Udah gitu nih yang terakhir, ini yang Versatile. Dia warnanya itu ada hint pinknya juga, ada coralnya juga, kecoklatan juga, ada hint merahnya juga, aku suka banget ini. Tadi 4 Maybelline Superstay Matte Ink yang aku suka banget warna-warnanya, dan ini menurut aku bisa banget dipakai sehari-hari tanpa kesan kemenoran. Nah, segitu dulu yang bisa aku share hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, terutama yang lagi bingung pengen beli Maybelline Superstay Matte Ink yang mana. Kalau kamu Maybelline Superstay Matte Ink yang mana sih yang jadi favorit kamu, kasih tahu ke aku karena mungkin aku juga tertarik pengen cobain. Thank you so much for watching. Jangan lupa di-like dan di-subscribe YouTube channel aku, terus juga dinyalain lonceng notifikasinya biar kalau aku upload video baru, aku review produk terbaru lagi, teman-teman bisa langsung tahu. Dan di follow juga Instagram aku @aryanirosidi, gampang. See you on my next video. Bye. Wassalamualaikum.